Kehadiran Enji dalam acara memperingati Hari Pahlawan yang digelar oleh kawasan KBC sukses dilaksanakan. Enji yang terkenal dengan lagu-lagu yang bernuansa cinta membuat para masyarakat berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan secara langsung penampilan musisi yang berhasil mendapatkan Emmy Awards dalam beberapa tahun lalu. Dengan penuh semangat, Enji pun mencoba membuat para pengunjung yang hadir ikut bersama. Di awal penampilannya, Enji langsung membawakan lagu terbarunya yang berjudul Bidadari Tak Bersayap. Kemudian membawakan beberapa lagu yang ia ciptakan. Akan tetapi, dalam penampilan yang terakhir, Enji sempat menjadi perhatian karena Enji sempat menyanyikan satu lirik yang begitu booming di seluruh Indonesia yang berjudul Dia pada tahun lalu. Setelah mengatakan judul Dia, dirinya sempat terdiam dan memberikan senyuman kepada para pengunjung dan berkata bahwa dia yang dirinya nyanyikan adalah masyarakat Kota Batam. Enji mengatakan bahwa ia sangat menyukai Kota Batam karena Kota Batam adalah kota tempat yang bagus untuk berdagang sama dengan negara seberang seperti Singapura, sehingga membuat dirinya ingin selalu hadir di Kota Batam. Entah, aku suka suasananya di sini tuh. Suasana dagang kali ya, mungkin karena aku punya jiwa dagang, terus aku melihat banyak ada beberapa kesamaan kota ini dengan Singapura, mungkin karena berdekatan ya. Singapura itu kan teratur ya, mungkin sedikit perbedaannya situ aja maksudnya. Saat ini Enji juga sedang memfokuskan dirinya untuk berkolaborasi dengan beberapa artis yang ia libatkan seperti Astri dengan lagu Hati Bahagia dan beberapa musisi lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.